Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 sahabat Leslar, kembali Leslar Channel akan memberitakan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, comment serta subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya, supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbarunya. Oke, baiklah sahabat Leslar, di sini Mimin punya kabar dari Pak En dan Redi soal Leslar tentunya. Kira-kira seperti apa ya sahabat? Simak videonya sampai habis. Oke sahabat, langsung saja kita ke berita yang pertama. Ini datangnya dari akun Instagramnya Leslar Indonesia 2020, yang mana di sini dalam captionnya dituliskan, "Aa Redi perhatian banget sama kakak ipar. Mimin anjungkan jempol buat Aa Redi." Terlihat di sini Aa Redi lagi ngusap tangannya Bang Rizky Billar ya sahabat. Wah wah wah, perhatian banget ya Aa Redi. Lihat beginian aja udah baper ya sahabat. Wah wah wah. Oke, lanjut untuk kabar berikutnya ya sahabat. Di sini datangnya dari akun Instagramnya emak_emak_gesrekreal, yang mana di sini terlihat Leslar lagi digendong tuh sama Pak En ya sahabat. Wah wah wah, cute banget nih, sama-sama seperti anak sendiri ya. Yang mana dalam captionnya dituliskan, "Sayang anak, sayang anak." Cute banget sih. Dalam kolom komentar ini ada Sri Lestari 1018 yang mana di sini mengatakan, "Ayo Pak bawa ke KUA." Wah wah wah, bawa ke KUA nih Pak En biar segera halal ya. Semoga keharmonisan kedua keluarga Leslar ini selalu harmonis ya selamanya, dan segera menuju ke pelaminan untuk Lesti dan Rizky Billar. Kita kawal sampai halal ya sahabat. Oke baiklah sahabat Leslar, mungkin itu saja kabar update kali ini. Terima kasih bagi sahabat yang sudah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.